Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku, dimanapun anda semua berada, setiap orang yang berumah tangga, terutama rumah tangga muda, pasti sangat mendambakan dianugerahi anak keturunan. Dan selanjutnya pasti sangat mendambakan dianugerahi anak keturunan dengan jenis kelamin tertentu. Yang sudah diberi anak laki-laki pasti mendambakan anak perempuan. Demikian sebaliknya, yang sudah dianugerahi anak perempuan pasti mendambakan anak laki-laki. Walaupun kalau kita ikuti mazhabnya BKKBN, laki perempuan sama saja. Itu mazhabnya BKKBN. Sedangkan mazhabnya Siti Maryam, laki perempuan enggak sama. Di Ali Imran itu ada. Walaisad dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama seperti wanita. Itu enggak jadi masalah. Yang pasti siapapun pasangan suami istri yang sudah dianugerahi anak laki-laki, dia pengen anak perempuan. Yang sudah dianugerahi anak perempuan, dia pengen anak laki-laki. Betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan, supaya kita diberi anak keturunan dengan jenis kelamin tertentu? Apakah ada ikhtiar, apakah ada upaya yang bisa kita lakukan? Kalau secara medis katanya, jika seorang wanita yang sedang dalam masa dibuahi banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, nanti anaknya akan berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, bila di masa-masa pembuahan itu banyak mengkonsumsi daging, maka nanti anaknya akan berjenis kelamin lelaki. Itu secara medis, walaupun ya tidak sepenuhnya benar. Ada orang-orang yang tinggal di kampung, hampir tidak pernah mengkonsumsi daging, anaknya laki semua. Betul. Ada enggak cara lain? Cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu, untuk bisa mendapatkan anak yang mirip karakternya, mirip ayah atau mirip istri. Ada satu hadis yang bisa kita jadikan rujukan. Dalam hadis itu, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari 3938 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengisahkan, pernah ada seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam. Sebelum sang pendeta Yahudi ini mendapatkan hidayah, ketika mendengarkan informasi bahwa Rasulullah Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau segera mendatangi Nabi.
mendatangi Nabi untuk membuktikan apa betul Nabi terakhir ini sifat-sifatnya sesuai dengan yang ada di Taurat. Dan beliau punya cara untuk membuktikan apakah Nabi Muhammad itu betul-betul Nabiullah atau bukan. Beliau punya cara. Karena itu beliau datangi Nabi. Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, beliau pun ngomong, Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, ngomong, kata beliau, Inni sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Muhammad, aku akan ajukan kepadamu 3 pertanyaan. Di mana 3 pertanyaan ini yang bisa jawab cuma seorang nabi. Kalau engkau tidak bisa menjawabnya, berarti engkau bukan nabi. Satu di antara pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah bin Salam kepada Rasul adalah wa ma balul waladi yanji'u ila abihi au ila ummihi. Kenapa anak kok kadang mirip dengan ayahnya, kadang mirip dengan ibunya? Kenapa seorang anak kadang mirip dengan ayahnya, kadang mirip dengan ibunya? Mirip yang dimaksud di hadis-hadis yang lain, kadang mirip wataknya, karakternya, kadang mirip jenis kelaminnya, sama. Kenapa seorang anak kadang lelaki, kadang perempuan? Kenapa seorang anak kadang wataknya mirip bapaknya, kadang mirip emaknya? Ini salah satu pertanyaan Abdullah bin Salam. Bagaimana Rasul menjawab ini? Nabi menjawab dengan kalimat akhbaroni Jibrilu anifan. Baru saja Jibril mendatangi aku, mengabarkan pertanyaanmu ini kepadaku, sekaligus memberitahukan jawabannya kepadaku. Jawaban Nabi berkaitan dengan pertanyaan ini, fa ammal waladu fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al waladu. Naza'al walada wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'atil walada. Adapun berkaitan dengan anak, kenapa seorang anak kadang mirip bapak, kadang mirip emak, kadang jadi laki-laki, kadang perempuan jenis kelaminnya? Jawaban Nabi, apabila ketika suami istri bersenggama, berhubungan, kok sperma suami lebih dulu keluar dibanding sperma istri, maka anaknya nanti akan mirip dengan bapak atau akan menjadi jenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, apabila sperma istri lebih dulu keluar dibanding sperma suami, maka anaknya nanti akan menjadi mirip si ibu atau berjenis kelamin wanita. Saudaraku yang berbahagia, terutama kalian pasangan muda-mudi yang ingin mendapatkan anak dengan jenis kelamin tertentu, silahkan coba praktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Ketika kalian berhubungan, bersenggama, ketika pengen anak laki-laki, berusahalah si istri jangan sampai keluar duluan. Berusahalah bagaimana caranya agar kalian istri jangan sampai keluar duluan. Sebaliknya, bila kalian ingin mendapatkan anak dengan jenis kelamin wanita atau dengan karakter mirip si ibu, maka berusahalah kalian, bapak-bapak, jangan sampai ngecerot duluan. Jangan sampai sperma keluar duluan. Jangan sampai lemes duluan.
Jadi yang diajarkan Rasul di sini, ketika seorang istri keluar duluan, anaknya nanti akan mirip dengan dia atau akan menjadi jenis kelamin wanita. Ketika suami yang keluar duluan, anaknya nanti akan menjadi mirip dengan dia, dengan suami, atau akan berjenis kelamin laki-laki. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.